Hai Toppers. Gurun adalah suatu daerah yang menerima curah hujannya sedikit, kurang dari 250 mm per tahun. Gurun dianggap memiliki kemampuan kecil untuk mendukung kehidupan. Jika dibandingkan dengan wilayah yang lebih basah, hal ini mungkin benar. Walaupun jika diamati secara seksama, gurun seringkali memiliki kehidupan yang biasanya tersembunyi, khususnya pada siang hari, untuk mempertahankan cairan tubuh. Kurang lebih sepertiga wilayah bumi adalah berbentuk gurun. Di gurun biasanya orang akan susah dalam mencari air karena di sana terkenal kering dan jauh dari sumber air. Namun, keajaiban terjadi di sebuah gurun di Arab Saudi. Sumber air yang tiba-tiba mengalir di gurun pasir membuat seseorang yang melihatnya dibuat heboh. Air itu mengalir dari dataran tinggi gurun menuju ke dataran rendah. Air terlihat deras mengaliri gurun pasir di bawahnya. Di tempat berbeda, pengendara mobil yang melintas gurun melihat sumber air yang memancar di sebuah gurun. Sumber air itu terlihat baru memancarkan air karena arusnya masih tidak terlalu jauh. Sumber airnya juga sangat bening. Tidak henti-hentinya, pria di video mengucapkan kebesaran Allah. Lagi-lagi di lokasi yang berbeda, seseorang juga menemukan semburan air deras yang memancar ke atas sebuah gurun pasir. Air ini terlihat lebih bening dan lebih deras pancarannya. Dari sini banyak orang yang percaya bahwa kiamat akan segera datang. Hal ini dikarenakan jika gurun sudah memiliki banyak sumber air dan juga mampu menghidupi tumbuhan hijau, maka disitulah pertanda kiamat sudah dekat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apakah yang ada di pikiran kalian tentang fenomena alam ini, Toppers? Jangan lupa komentarnya ya.